Salam good knowledge and true guys. Kembali lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa oli Matic yang terkena air atau tercampur air itu seperti ini warnanya guys. Nah, bukan tanpa sebab sih. Jadi pemilik mobil ini menerabas banjir, waduh, di Jakarta guys. Ya banjir kemarin tahun baruan. Nah jadinya seperti ini. Nah, namun apa aja yang menjadi kendala atau yang dirasakan sang pengguna karena saya sudah mewawancarai beliau. Oke, yang pertama, jadi yang dirasakan beliau itu ketika melakukan perpindahan gigi ya, mungkin dari B1 atau ke P atau dan kemanapun yang akan dipindah itu akan terasa delay guys, terutama saat berjalan. Nah, jadi perpindahan persneling akan terasa delay untuk tenaga yang dikeluarkan. Nah, mungkin kita nginjek gas baru naik ya gitu, agak lama. Kemudian itu yang terasa saat berjalan. Yang kedua, bahan bakar lebih boros dari seperti biasanya. Kilometer yang ditempuh lebih sedikit guys jika dibandingkan dengan seperti biasanya berdasarkan perbandingan bensin yang sama. Kemudian yang dirasakan berikutnya yaitu tenaga terasa hilang, agak kurang nendang gitu guys. Sepertinya memang terpengaruh juga air di oli guys. Untuk itu jangan sekali-kali nerabas banjir yang terlalu dalam, ataupun seringlah berganti oli Matic agar kondisi persneling Anda bagus dan nyaman tentunya digunakan. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jadi Anda tahu kan untuk seperti apa oli yang tercampur air, terutama oli Matic. Dia yang udah encer jadi tambah encer banget. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe. Salam knowledge and tour guys.